I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada mykmu.net. Berita terkini, Syamsul sedia lepaskan Puteri Sara. Syamsul Yusof, 39, sedia menimbang permintaan Puteri Sara Liana Megat Kamarudin, 38, untuk dilepaskan jika istri pertamanya itu mahu bersemuka. InsyaAllah, saya tidak tahu. Apa yang penting, ayo kita berjumpa, katanya kepada pemberita ketika ditemui selepas berakhirnya sesi jawatan kuasa pendamai di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sini hari ini. Syamsul kecewa harapan untuk bertentang mata dengan Puteri Sara pada sesi perdamaian itu tidak kesampaian. Saya harap hari ini dapatlah berjumpa Sara, tetapi malangnya proses itu dijalankan berasingan. Saya akur dan mengharapkan masalah rumah tangga kami dapat diselesaikan secara baik, katanya. Syamsul yang diwakili sepupu Muhammad Nasri bagaimanapun menghormati proses yang ditetapkan sekalipun menyukarkan mereka mencari jalan perdamaian. Niat saya mengharapkan istri terima poligami ini dengan baik. Kita boleh berbincang mengenai bagaimana jalan untuk kembali bersama. Saya mau berbincang dalam seminggu berapa hari kami boleh berjumpa. Kalau dia tidak mau, saya tetap ingin berbincang. Saya sebenarnya kecewa, namun hanya ikut proses mahkamah dan mampu buat yang terbaik, katanya. Syamsul berkata keputusan untuk berpisah bukanlah sesuatu yang mudah. Sebaliknya banyak faktor yang perlu diambil kira. Orang selalu bertanya kenapa saya enggan ceraikan dia. Pertama sekali kami adalah pasangan suami istri dan lebih tahu urusan rumah tangga dan hal dalam kain. Perceraian bukan perkara mudah. Hakikatnya ramai orang yang mengalami masalah besar selepas bercerai seperti tuntutan hak penjagaan anak, nafkah dan macam-macam lagi. Sebab itu, saya ingin sangat bertemu Sara supaya kami dapat berbincang dan menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan baik dan harmoni, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.